Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kesayangan Sobat Ngemiliah dan Madang ya, di seantero jagat maya. Waduh, lagi di pinggir jalan di daerah Kabupaten Pacitan. Wow, ini first time Mas Dio menikmati pagi hari di Kota Pacitan ya. Sangat sejuk sekali. Terus kanan kirinya ini diputerin oleh bukit-bukit. Ada pantainya di sana. Wow, sangat asik sekali. Jadi nek isu itu masih kayak aroma embun-embun ini loh, embune. Wajan ya. Lah ini masih pada tidur. Ini sekitar jam 7-an sekian. Kenapa sih Mas Dio itu sama teman-teman meruput di pagi hari? Karena kita akan menikmati sebuah warung. Oh, bukan warung yang kita nikmati, sebuah nasi yang dibungkus dengan godong jati. Wah, sangat sederhana tempatnya. Ini hanya di belakang gitu, tapi dari tadi tak padik ya, tak delong tet. Silih berganti, orang udah membeli. Waduh. Seperti apa sih gorampi yang ada di atasnya di warung nasi godong jati Bu Yani? Langsung kita pesan yuk. Wah, ini kita sudah ada di depan nasi godong jati, nggih Ibu. Kalian Ibu sinten meniki? Ibu Mariani. Ibu Mariani langsung. Okay. Ibu, waduh, kita datang dari Yogyakarta yang sudah direkomendasikan untuk mendokumentasikan warung Ibu ini. Ibu jualannya apa sih, Bu? Ya ini nasi berkat. Kalau di Pacitan namanya nasi berkat. Oh, nasi berkat. Okay. Itu dalamnya ada apa aja, Bu, biasanya? Dalamnya ya ada yang peyek, tempe, telur, ya, bakwan. Gitu. Oke, ya. Terus dicampur sama mie. Iya, sayurnya kate, pepaya, kering, urap, mie. Oh ya. Terus itu serundeng kalau jalannya. Oh ya, serundeng dari kelapa ya. Iya. Terus kita di sini tuh bisa makan pakai gorengan hangat ya. Iya. Fresh cuman, dari belakang. Iya. Langsung. Iya. Ngambil sendiri boleh iya, juga. Iya. Oke, ini peyek teri ya, Bu? Iya, teri ya. Peyek teri. Ibu, ini sudah ada sejak tahun berapa, Bu? Boleh diceritakan kepada masyarakat dunia yang menonton? Iya, ini udah lama sekali jualan saya, dari 50 perak. Oh, dari 50 perak? Iya. Itu sekitar tahun berapa, Bu? Sekitar tahun berapa ya? Baru punya anak satu sampai cucu saya 8. Alhamdulillah, cucunya udah 8. Iya. Tahun-tahun ini kali Bu ya, 70-an kali ya. Iya. Oke, ini Ibu sambil jualin, Lur. Nah, ini udah ditunggu sama bapak-bapak di sini. Udah ditunggu di sana. Ibu, harganya satu porsi berapa, Bu? Enggak pakai gorengan. Tinggal belinya aja. Ada belinya yang 5.000, ada yang 4.000. Waduh. Ada yang pakai telur 6.000. Wih, tinggal ambilnya. Ambil aja. Iya. Aja gitu ya, Bu, ya. Bukanya dari jam berapa, Bu, ini? Ini kalau biasanya hari dulu jam 6 aja udah buka. Kalau sekarang itu jam 6:30 baru buka. Oh iya. Oh iya, ini sambil diantri, Ibu. Ya. 6:30 sampai jam berapa, Ibu? Ya, kadang-kadang jam 10, kadang-kadang ya. Sehabisnya gitu ya, Bu ya? Iya. Ini karena sudah diantri orang banyak dan Mas Dio sama teman-teman sudah lapar, Ibu. Nah, kita tunggu aja, Ibu ya. Oh, kita iya, pesen iya. 4. Iya. Oh, enggak. Kita aja ya, Bu. Enggak. Ini 5.000, Mas. Oh, 5.000 ini. Wow, pakai gorengan. Iya. Kurang 5.000. Iya. Terus di sini ciri khasnya emang serba berkat itu pakai godong jati ya, Bu. Iya, iya. Ibu, ampun. Matur suwun sangat. Nah, ini dia seporsi nasi godong jati Bu Mariani. Wah, sudah tak tambahkan telur. Wah, telur ceplok ya di sini. Terus ada peyek. Nah, ini peyeknya peyek teri, ada dapat dua. Terus ada tempe gorengan. Kalian bisa milih tempe ataupun bakwan. Ada mie, terus ono iki orek tempe, ada kluban sama pepaya alias jipwang. Wah, sego berkat langsung mengingatku di daerah Wonosari. Wonosari itu juga ada ya, sego berkat. Tapi pun tidak punya ciri khas masing-masing. Tak cicipi sego siji dari nasinya ya. Apakah nasinya itu dia sudah dibumbui atau gimana? Nasinya plain biasa nasi. Terus lubani blinding. Lubani mantap. Jadi lubannya ini dia rasanya gurih pedas manis. Mini. Ini goreng kuning. Orek tempe. Orek tempe ini kering-kering sedikit basah. Terus dia manis pedas.
sama si Bang. Lebih ke manis. Kayak gurih tenan lho. Nah, ini kita makannya emang harus dicampur jadi satu. Ini aku ngasih tahu buat teman-teman aja. Les. Kayak ini. Kedengar. Sembledet lezat, tos. Kesan dan apa ambience kanan kiri rasa makanan seperti ini. Jadi feel-nya tuh kayak kita di village ya, di dusun gitu. Dengan sahdu-sahdu angin berhembus. Dok. Nikmat sekali dok. Kalau secara keseluruhan dia rasanya lebih ke gurih, manis dan pedas dari si kubannya. Kurap mas bu. Kuban ini godokan tapi seger nanti. Untuk nasinya, ini porsi sarapan itu cukup. Dan menurutku ini nggak hanya terjangkau tapi murah lur. Aku mengingatkanku sama makanan-makanan yang ada di Jawa Timur. Ini kan Jawa Timur juga, Jawa Timur yang kayak Tulungagung, Kediri harganya 4.000, 5.000, 6.000. Bayangin nasi segini sama telur itu 6.000. Terus kalau tadi aku sempat lihat ya, ada orang yang beli 5.000 itu segini, terus ditambahin gorengannya 2. Jadi ada tempe sama bakwan, ada sama kayaknya itu harganya cuma 5.000. Hari gini gitu, ini murah banget sih. Bakwannya. Terus di sini itu nasinya, terus beberapa gorengannya ini dia masih hangat loh. Bahkan gorengannya tuh fresh digoreng di belakang. Dia gorengnya masih menggunakan kayu. Wah, itu yang menjadi best. Jadi kita menikmati di sini itu sahdu dan sembelit loh. Aku melihat ya banyak orang di sini itu juga mereka pada bungkus. Bungkus tuh 10 ada langsung sekian puluh kayak itu. Bawahnya rotan sampai godong jati terus dipluk. Menikmatinya itu jadi tambah dari yang selera, wambah pol selera nih. Warung nasi godong jati Ibu Mariani Kepacitan. Mampir ke sini rasanya sudah ditulis atas fotos. Minumnya teh nas kidel, panas legi dan kental. Wah, legender teran. Sangat menarik sekali ya kuliner paginya Kota Pacitan. Jadi untuk alamat lengkapnya udah kita kasih juga di kolom deskripsi, termasuk link Steam Maps-nya. Kalian bisa langsung klik meluncur ke sini. Tak saranin kalian kesini start ya mulai 6:30 lah, jangan yang mepet-mepet karena ini ya kata ibunya ini yang nggak ngantri banget. Itu padahal aku ngantri tadi di sini. Berarti kalau hari biasanya itu bisa wow, bisa ngantrinya banyak banget. Dan ibunya cuma sendiri, tapi kalau untuk minuman ada yang dibantu di belakang. Ngedol ini sendiri. Set. Wah, benar-benar jod sembuh di terjatuh kotos. Kota Pacitan, kota ke-47 dalam misi mendokumentasikan kuliner kendaris Nusantara. Oke. Jadi buat kalian yang punya rekomendasi kuliner yang unik, enak, dan yang legendaris ya, langsung ketik aja di kolom komen kota yang belum pernah kita kunjungi. Begitu saja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Kota Pacitan.